Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di dapur Mama Official. Hari ini saya mau buat sambal ijo. Sambal ayam geprek tapi pakai sambal ijo. Yuk langsung saja kita buat. Saya sudah menyiapkan untuk membuat sambelnya ya. Saya mau buatnya sambal ijo. Dan saya sudah menyiapkan bahannya. Cabai rawit dan bawang putih. Terus ini ada penyedap rasa, gula pasir dan garam. Selanjutnya saya akan menghaluskan cabai rawit dan bawang putih. Kita masukkan dalam chopper. Ini saya menghaluskannya pakai chopper. Saya menghaluskannya enggak halus ya, cuman masih kasar seperti ini, enggak terlalu halus seperti ini ya, enggak terlalu halus saya menghaluskannya. Selanjutnya kita siapkan wadah, terus ini kita pindah ya dalam wadah. Terus kita masukkan garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Selanjutnya kita siram dengan minyak panas. Seperti ini ya. Lalu kita aduk-aduk. Seperti ini. Selanjutnya ini saya sudah menyiapkan teflon ya. Sambelnya mau saya goreng. Kita masukkan sambelnya. Kita goreng sambelnya hingga matang. Kita bolak-balik, kita orak-arik sambelnya, kita goreng hingga mateng biar tanek sambelnya itu enggak cepet basi. Ini sambelnya sudah berubah warna ya, hijaunya. Ini sudah mateng dan sudah tanek, tinggal dimatikan kompornya. Dan ini sambelnya sudah matang.